katekis. Oh. Kemarin kita dapet gerejanya toh. Nah, sekarang di gereja itu so ada tuh lingkaran yang ada daun-daun warna hijau. Kong abis itu ada tuh hiasan bau ungu-ungu. Uh-huh. Nah, kong ada lilin dua menyala. Nah, bagaimana itu? Itu hiasan atau apa dong itu? Nggak tahu soalnya. Itu dia kan berarti menandakan kalau dua lilin menyala berarti sedua masa minggu kedua masa Advent. Oh. Mer, ketuk kaki itu cuma hiasan atau pernah-pernik di gereja ketuk siapa tahu bagaimana dah? Nyanda. Itu yang ana dah bilang itu menandakan lingkaran Advent. Itu orang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lingkaran itu menandakan simbol dari kepenuhan dan kesempurnaan Tuhan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Begitu. Kalau dua lilin semua nyala, berarti tinggal dua minggu tuh orang semua masuk masa Natal. Oh, gitu dah. Kita aja pikir itu kaki perhiasan apa pernak-pernik di altar dah. Supaya itu semua mau seindah. Oh, tahu kata itu DP makna liturgis ada dah. Iya, begitu. Om, mau bertanya boleh? Boleh. Kalau begitu mau isi ini Minggu Advent kedua dengan cara apa, Dan? Dengan cara persiapan untuk sambut Tuhan. Oh, berarti seboleh mau siap-siap baking cookies, mau menimpang-menimpang rumah yang seboleh ya berubah belanja-belanja. Anak-anak mau pakai tuh kawan-kawan. Oh, nyanda itu hanya level fisik. Ini tau fisik, cuma barang luaran begitu. Bagaimana, Dan? Ah. Moni pernah ingat waktu Presiden Jokowi datang di Manado? Kalau Jokowi, Presiden Jokowi datang di Manado, persiapan itu harus beres. Soal keamanan dan kenyamanan itu harus dipastikan terjamin. Protokoler semua mesti ada dan lengkap. Riki Presiden Jokowi mau datang di Manado saja mesti persiapan matang. Apalagi Tuhan Yesus. Toh? Bagaimana? Tidak hanya level fisik tapi level batin. Orang mesti periksa, orang pediri, orang mesti buat baik, baku-baku sayang orang lain. Stop jauh buat yang jahat-jahat. Kom satu, pergi terima sakramen tobat atau mengaku dosa. Boleh begitu? Boleh. Apa so itu sakramen tobat? Kenapa dong orang mesti mengaku dosa? Kita pikir kok itu cuma persepsi dong, orang sudut pandang. Soalnya kan rata-rata kan terompe kelemahan-kelemahan manusiawi yang hal-hal kecil dan human error dan bagaimana itu dan itu no orang modern punya pandangan dosa sekarang. Tapi lebih dari itu dosa membuat apa? Orang itu takut, malu, bisa jelas begitu. Bahkan orang apa? Sampai pada menyalahkan orang pediri. Membuat relasi dengan orang lain itu menjadi renggang dan buat orang itu semakin jauh dengan Tuhan. Nah, Nana semua mengaku dosa belum ini? Kaki aku 5 tahun sehingga ada mengaku dosa, Nana. Ya, jujur terakhir dong mengaku dosa waktu kecil di penggoda pertama, 4 tahun lalu lah itu. Kong bagaimana, kenapa sih terus mesti mengaku dosa Pak Pastor? Iya. Kaki Pastor saya bilang-bilang Pak orang-orang lain terus pedosa. Kan begitu yang bikin banyak orang suka nih mau pergi di kamar pengakuan mengaku dosa ke pastor. Nyanda begini, tamang. Pastor yang orang percaya itu bukan pastor yang hadir di situ, tetapi Kristus yang sungguh hadir di situ. Anak bayangkan yo, kalau orang datang dengan segala beban, dengan segala dosa, rasa malu, rasa takut, terus Tuhan dengar orang pede. Isi hati, dengarkan orang punya keluhan, dengarkan orang berdosa. Ingat, Tuhan Yesus nyandamu hakimi orang punya dosa-dosa dan tindakan. Dia justru apa? Merangkul dengan penuh kasih. Dan lihat, kita pengalaman ya. Setelah mengaku dosa, kita rasa tuh beban itu hilang. Kita tuh ada sukacita. Nah, makanya, mulai sekarang itu orang mesti apa? Pergi mengaku dosa. Ini akan merasa bagaimana dia punya hikmat, dia punya perasaan setelah mengaku dosa. Oh, kita baru mengerti sekarang. Berarti begini, Jum. Kan terang sudah ingat. Berarti terang itu semua mesti sadar. Kemarin kan terang. Sudah jauh terang tinggal ke terang ke kelemahan kelemahan. Kau ingat. Kalau terang mengaku dosa. Supaya kita terang
bersih toh, iya, supaya terang ini boleh lega dong. Iya, nah, itu untuk mau menyambut Natal kan. Nah, di bahasan kedua ini orang isi dengan persiapan batin mulai pergi mengkudosa dan supaya saat Natal nanti orang itu bersih dan apa ada sukacita untuk menyambut Tuhan Yesus. Begitu, bagaimana? Kita tersentuh sekali kemendingan ini ketegis kata-kata. Oh, makasih pokoknya banyak. Makasih banyak sore ini. Kita semua pengen aku dosa sama pastor sebentar. Iya, oke dan. Oke, terus jalan, Jok.